Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audah, sekarang saya berada di Pusat Penemuan Minyak dan Gas Ria, yang mana mahasiswa dan juga mahasiswi dari Universiti Melaya membuat lawatan ke sini. Dan ini adalah merupakan salah satu atur cara dalam lawatan ilmiah ke College University Perguruan Agama Seri Begawan di Bandar Seri Begawan. Dan lawatan ke Pusat Penemuan Minyak dan Gas ini adalah merupakan salah satu tempat ataupun satu kawasan yang menjadi pilihan bagi mahasiswa dan juga mahasiswi pada lawatan kali ini. Sama-sama kita ikuti sekitar lawatan diadakan. Dibina pada tahun 2002, Pusat Penemuan Minyak dan Gas telah banyak mencapai kecemerlangannya dalam menyampaikan ilmu berhubung sains dan teknologi, di samping mengenai sejarah penemuan minyak dan gas di Brunei Darussalam. Pameran-pameran yang berbentuk interaktif terkini yang didatangkan khas dari SciTech Australia menarik minat pengunjung untuk datang ke sini dan merasai sendiri pengalaman sains di pusat ini. Baru-baru ini, satu lawatan ilmiah telah diadakan dari mahasiswa dan mahasiswi Universiti Melaya. Lawatan rasmi ke College University Perguruan Agama Seri Begawan telah mula diadakan pada akhir bulan Jun, dan siswa serta siswi dari Universiti Melaya telah pun melawat ke beberapa tempat bersejarah di Brunei. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai lawatan yang diadakan, kita bersama pensyarah Fakulti Pendidikan Kupu SB, Dayang Norapizah binti Zalani. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lawatan pada hari ini iaitu lawatan rombongan daripada Universiti Melaya merupakan lawatan rasmi secara ilmiah, di mana mereka melawat, sebenarnya melawat Fakulti Pendidikan College University Perguruan Agama Seri Begawan. Mereka juga membuat lawatan-lawatan sampingan seperti lawatan-lawatan ke Galeri Kampung Air, Kampung Air sendiri, ke Yayasan, ke Masjid-Masjid Utama Brunei Darussalam dan seterusnya ke daerah Belait, itu tumpuan di OGDC sendiri. Mereka semua dalam 13 orang, campur seorang pensyarah mereka lah. Jadi semua sekali dalam 14 orang. Harapan saya sebagai wakil Kupu SB sendiri adalah untuk melihat bahawa lawatan ini bukan semata-mata hanya lawatan, tapi lawatan yang bermanfaat dan memberi ilmu pengetahuan kepada, terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Melaya sendiri. Jadi ini merupakan satu pengalaman bagi bagi saya dan juga pengiring-pengiring yang daripada Majlis Perwakilan Pelajar dan penuntut Kupu SB sendiri. Kru Rampai Pagi juga berkesempatan menemubual Naib Yang Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Kupu SB, Muhammad Khairul Azhar bin Idris. College University Perguruan Agama Seri Begawan telah menerima kunjungan daripada sahabat-sahabat siswa dan siswi daripada Universiti Melaya. Jadi antara lawatan-lawatan yang telah diberikan, mereka telah melawat fakulti-fakulti yang berada di College University Perguruan Agama Seri Begawan. Di samping dengan lawatan-lawatan rasmi, diisikan juga dengan lawatan-lawatan ke tempat-tempat di negara kita. Dan sekarang salah satu lawatan rasmi yang mungkin yang terakhir bagi pelajar-pelajar Universiti Melaya, yang mana mereka akan pulang kembali ke tanah air pada besok. Ini adalah salah satu daripada hasil utama negara kita. Jadi diberikan peluang kepada pelajar-pelajar, siswa dan siswi Universiti Melaya untuk mengetahui lebih jauh mengenai dengan sejarah penemuan minyak di Brunei, dan ia adalah hasil utama negara kita pada masa sekarang. Selain daripada penemuan minyak dan gas di Brunei, mungkin segala ciptaan-ciptaan mesin-mesin ataupun reka bentuk robot yang berada di Oil and Gas Discovery Center. Lawatan yang diadakan ini adalah pengalaman yang paling berharga, khususnya bagi pelajar yang baru pertama kali datang ke Brunei.
Melalui lawatan yang diadakan di Brunei ini, banyak yang kami perolehi. Antaranya melalui perkongsian idea dan budaya mengenai masyarakat di Brunei. Jadi banyak idea ataupun budaya yang dapat kami kongsi bersama-sama. Yang mana kami lihat kebanyakannya kami ada persamaan, tetapi mesti ada perbezaan dan ciri eksklusif yang tersendiri. Dan selain itu, kami dapat lihat juga di sini bagaimana ciri ataupun suasana unik yang ada di Brunei berbanding di Malaysia. Kerana saya lihat di Brunei ini, masjidnya cukup cantik dari segi sudut binaannya dan dari sudut pengisian yang ada di dalam masjid itu sendiri. Tempat OGDC ini ialah tempat yang paling penting untuk masyarakat Brunei sebenarnya. Kerana tempat inilah yang boleh dikatakan menjana ataupun generate income kepada negara Brunei. Harapan ilmiah yang kami dapat daripada lawatan ini ialah kami ingin mengeratkan lagi hubungan antara dua institusi pendidikan ini. Bukan sahaja setakat institusi pendidikan, malah kami berpandangan jauh melalui dua negara antara Malaysia dan Brunei, yang mana ia tidak mempunyai sempadan pun, kerana kita berkongsi segala macam tradisi, budaya dan agenda. Dan di sinilah kami berpendapat ini adalah satu lawatan yang sangat baik untuk mengeratkan hubungan antara kami student dan memperkembangkan lebih banyak idea lagi pada masa akan datang. Diharap dengan adanya lawatan ini, sedikit sebanyak dapat mengeratkan tali silaturahim di antara kedua belah pihak, di samping mengetahui keindahan budaya kehidupan yang tidak jauh bezanya.